Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua penyokong pasukan Red Giant. Alhamdulillah hari ini saya dapat turun melihat, meninjau keadaan pemain. Walaupun hujan sedikit tadi cukup lebat, tapi sekarang ni nampak dah reda. Tapi saya amat terharulah dengan komitmen pemain, walaupun dalam hujan tetap berikan latihan yang terbaik. Alhamdulillah saya nampak jurulatih dengan barisan jurulatih yang ada semua cukup committed, dan mereka amat yakin. Saya juga dapat bercakap dengan pemain sebentar tadi, dan nampaknya pemain-pemain amat berasa selesa dengan keadaan, dan mereka memang menunggulah hari Sabtu ini. Bukan nak katakan pemain-pemain ataupun kami overconfident, tidak. Tapi bermain dengan Kuala Lumpur ni bukanlah satu pasukan yang boleh saya kira mudah, tidak. Pasukan Kuala Lumpur juga adalah satu pasukan kuat. Tapi saya rasa dengan adanya komitmen, dan saya nampak pemain-pemain begitu berkehendakkan kemenangan. Mereka benar-benar hendak memberikan kemenangan pada penyokong. Oleh kerana itu, saya sebagai Presiden FAS menyeru sangatlah kepada semua penyokong yang ada di negeri Selangor supaya turun beramai-ramai hari Sabtu ini di Stadium Ceras. Walaupun first leg ni adalah kita main away kononnya, tapi masih di Ceras. Jadi saya harap kita mestilah membanjiri Stadium Ceras ramai-ramai. Biarlah seluruh ataupun kebanyakan pelusuk stadium itu dibanjiri dengan merah kuning. Dan saya yakin dengan adanya pemain-pemain dengan komitmen yang tinggi dan juga penyokong yang datang beramai-ramai, pastinya kita akan mendapat kemenangan. Dan insyaAllah itu adalah langkah pertama kita mengorah langkah ke separuh akhir FA Cup. Terima kasih. Merah kuning lambang kebanggaan.